makin hari ketua OSIS yang sok banget itu makin meresahkan sih. Kenapa sih Yul selalu aja Anggora ngegangguin gue? Anggora, padahal urusan sepatu itu udah kelar. Gue udah ngembaliin sepatu dia dan sepatu gue juga udah gue ambil. Anggora, kentut domba ayam. Apaan sih? Oh, dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut. Mikirin apa sih? Tentang negara. Nih, lagi makan kue kismis. Mau? Boleh juga tuh, boleh. Lu mau rambut pink? Boleh tuh, Le. Boleh. Coba deh, coba. Kok? Kismisnya agak pahit ya? Ini kismis kan? Hei Anggora. Apaan sih om? Rasa banget sih. Kita harus bicara. Gue udah gak ada urusan sama lo. Terus lo masih aja ganggu gue. Terus gue gak suka dengan lo. Makanya lo pergi. Enggak. Setelah dipikir-pikir, aku dan kamu harus jadian. Apa? Jadian? Lo pikir gue siluman apa? Wow, itu jadi-jadian Anggora. Ini jadian. Jadi lo sama dia itu pacaran, jadian namanya. Kalau yang lo maksud itu jadi-jadian, siluman. Oh, istilahnya kalau mau pacaran jadian ya? Oh, gue pikir. Sorry. Kayak semacam siluman-siluman gitu loh, ngerti gak sih? Intinya gue gak mau lagi lihat wajah Allah. Makanya Allah pergi dari sini. Urusan kita belum selesai. Lo harus jadian sama gue. Cie, ya buat perhitungan cie, sama digoda-goda, cie, sama dibujuk-bujuk, cie, sama pemeran cewek cantik padahal ketek bau kentut onta, cie, mukanya kayak borong-borong mampet, cie. Minggir loh. Unggulan, minggir gak? Ngelangin jalan lo kata lo. Heh, kos kaki bawa sampah basi. Kita dari tadi berdiri di sini dan lo gak ada hak untuk ngelarang-larang gue dan teman gue untuk berdiri di sini. Ngerti gak? Bener tuh, enak aja ngelarang-larang kita. Antenan. Oh, lo belum kapok ya sama kecantikan gue? Dengerin ya baik-baik. Di kelas unggulan itu, tempatnya anak-anak cantik dan juga berpenampilan menarik. Jangan sampai gue panggil salah satu teman gue yang gak kalah cantik untuk ngelabrak lo. Memanggil teman lo, gak tau. Emang gue takut apa? Panggil aja. Mana orangnya? Mana? Gue orangnya. Ini ada apa?
Minggir gak? Kita mau lewat. Cukup. Sebenarnya gue gak mau buang-buang energi gue, tapi karena lo yang minta. Oke? Iya, kenapa? Mau ngelawan gue? Better dance lagi. Mic mau gak launcher. Majulah. Aku tidak boleh ceroboh lagi untuk mengajak dia battle dance. Karena kekuatannya juga sangat kuat. Aku harus memikirkan cara lain untuk mengalahkan dia. Gue gak mau battle dance. Tapi gue mau battle nyanyi. La 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 la. Oh, dia nantangin kayak gini. Oke. La 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 la. Enggak, battle dance lagi. Kayaknya battle nyanyi lagi deh ini. Battle nyanyi lagi deh ini. Aduh, gue udah capek ngakak. Aduh, apa lagi nih yang terjadi? Kayak ada-ada aja. Cikanya le. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang kau makan. Kalau ada kopi yang kusuguhkan, cerenya yang kau minum. Tapi jangan sampai kau macam-macam. Di luaran rumah kau singa-singa. Awas. 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 Aduh, suara-suara gue udah lemah nih. Ini kita belajar naik atas. Gajah banget. Berjuang banget lagi. Oke. Kali ini gue gak nyebut diri gue menang, tapi gue juga gak kalah. Gue bakalan nantang kelas lo, kelas pembuangan, untuk battle gerak jalan. Battle gerak jalan. Oke. Siapa takut? Dan gue yakin lo bakalan nerima kekalahan kelas lo di sana. Girls, let's go, let's go. Tapi Anggora, lo yakin mau battle gerak jalan dengan kelas unggulan? Bukannya mereka punya pelatih pribadi ya? Sedangkan kita, kelas pembuangan, mereka yang rese, tau gak? Gue gak suka ya kalau kelas unggulan itu sok-sokan sama kelas kita, mentang-mentang kita kelas pembuangan. Gue rasa sih anak unggulan kayak gitu karena dia juga kesel sama lo. Melihat tingkah Yol yang mulai perhatian sama lo kan. Lo gak suka tau gak? Punya tadi besok nyanyi di ronde pertama energiku masih banyak. La 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 la. Lombanya udah mau mulai. Thank you.
Buset. Oke guys, langsung saja ya ke aturannya. Jadi di sini aku netral, aku nggak memihak siapapun, baik kelas unggulan ataupun kelas pembuangan, karena di sini saya selaku juri akan menilai dengan seadil-adilnya. So, peserta diharapkan untuk mengikuti instruksi saya dan here we go. Instruksi pertama, jalan di tempat. Langkah tegak maju. Oke, siap variasi barisan satu. Kelas unggulan is the best. Kelas unggulan pintar-pintar tapi jelek. Variasi barisan 2. Permisi Nona Manis Maulewan, permisi kami lagi warangnya. Hadirin kami kelas pembuangan, meskipun akan tapi tetap ibadah. Yang lain, coba deh. Kelas unggulan, unggulan, unggulan. Kami tidak terlalu cantik, tidak terlalu cantik, cuma sedikit bagong, yeah. Yang lain, hush hush, bikin alergi. Kami the best. Yellow itu norak. Yellow lu tuh yang norak. Enak aja ngetanya dari kelas gue. Allah ya norak.